Oke, semuanya selamat hari Rabu sore dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya pada hari ini Rabu 10 Januari 2018. Kita kedatangan satu paket lagi, paket misterius dari atas nama Tony Hermawan. Kita akan buka paketnya. Dan apakah isinya? Oke. Apa ya? Dengar dulu. Oh, nggak ada bunyi detiknya. Nah, dari mana ini bukanya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini aja. Ada plastik di dalam plastik. Dan oke, isinya bisa tebak apa isinya? Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah isinya, sepasang sepatu bola dari Predator Power Spool dari Mas Tony Hermawan. Yep. So, jadi boleh cerita sedikit, ceritanya adalah kira-kira beberapa hari yang lalu saya lihat postingan di grup Football Boots Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan yang belum tahu, grup Football Boots Indonesia adalah grup, kurang lebih begini ya, kurang lebih grup komunitas pecinta sepatu bola yang dimana di isinya ataupun di grupnya sendiri berisi tentang sharing, kemudian juga ada jualan juga, dan juga ada jadwal mabul juga untuk komunitas Football Boots Indonesia di seluruh regional di Indonesia. Di sana jadi kawan-kawan bisa on to us, bisa tanya-tanya tentang satu produk, bisa cek reputasi tentang satu seller, dan juga bisa jualan atau posting pengumuman jadwal mabul ataupun jadwal masal ataupun main futsal untuk regional Football Boots Indonesia di daerahnya masing-masing. Nah, kira-kira gitu. Tolong dikoreksi kalau salah atau ditambahkan kalau ada yang kurang di kolom komentar di bawah. Dan ini ceritanya si Mas Tony Kenawa waktu itu posting di grup nasional tentang beberapa pasang sepatu bola yang mau dijual, dan salah satunya yang bikin saya tertarik adalah sepatu ini. Kenapa? Mungkin ada cerita tersendiri ya, kira-kira tahun 2007 atau 2008 lalu ketika hanya bisa nyobain di Point Square Lebak Bulus, tepatnya di Sport Station. Waktu itu masih ada Sport Station di lantai bawah kalau nggak salah, sebelum dia pindah ke atas. Saya lupa itu range kira-kira 2007 atau 2008 lah gitu. Jadi ke sana waktu libur kuliah dan ngelihat Power Sword yang warnanya hitam putih merah, dan cuma bisa nyobain. Tahun ini baru ketemu lagi, dan di seller luar saya udah cari, udah agak susah sekarang dan harganya udah mulai lumayan mahal. Nih ya, nanti kita akan review sedikit dapat dari Mas Tony Hermawan dari grup Football Boots Indonesia nasional tentunya, atau Football Boots nasional, kira-kira itu. Tolong dikoreksi kalau salah ya. Ini packingnya walaupun gak ada kotaknya, tapi gak apa-apa, intinya kan sepatunya dan extra insole-nya mantap. Ini dia yang gak lupa. Well, kira-kira itu aja. Jadi berikutnya adalah kita akan review sepatunya. Jadi ini adalah paketnya. Sekali lagi untuk kawan-kawan yang kira-kira mau cari-cari sepatu, cek-cek reputasi seller, dan juga mau jual juga bisa, bisa join komunitas Football Boots Indonesia di Facebook. Oke, itu aja. Makasih sudah nonton di video ini dari awal sampai akhir. Tolong dikoreksi kalau ada kata-kata yang kurang, tolong ditambahkan. Yang mau tanya-tanya juga boleh, silakan tuangkan pertanyaan, koreksi, kritik, saran di kolom komentar di bawah. Makasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video reviewnya. Selamat sore dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.